saya Dato' Speaker, meneliti daripada jawapan Menteri, saya yakin bahawa menuju ke arah untuk penyelesaian dan juga keperluan peralatan itu telah akan disediakan oleh pihak kementerian. Namun, adakah kementerian berhasrat untuk mendirikan hospital kekal khusus untuk COVID dan peralatan yang cukup di setiap negeri untuk diasingkan dengan pesakit yang bukan COVID supaya tidak berlaku jangkitan berganda? Terima kasih, Dato' Speaker. Terima kasih, Kapar. Sila. Terima kasih, Ahli Yang Berhormat. Buat masa ini, kita masih akan kekalkan hospital penuh COVID, terutamanya di peringkat negeri-negeri, sehingga penularan pandemik ini dapat kita tangani dengan lebih baik lagi. Dan perancangan itu saya tak boleh sebut berapa lama, sebab kita harap bahawa dengan penurunan kes-kes kemasukan ke hospital, lebih banyak lagi hospital-hospital hybrid yang mana sebahagian daripada wardnya diambil alih untuk menguruskan rawatan COVID-19 dapat dijadikan semula sebagai hospital biasa. Namun demikian, buat masa ini untuk memastikan capacity to respond kepada kes-kes jangkitan COVID, kita masih lagi akan kekalkan beberapa hospital sebagai hospital COVID, sama ada secara hospital COVID penuh ataupun hospital hybrid yang dapat merawat kes-kes COVID-19. Soalan